Hi, welcome back to Wismash Channel. Hari ini ada special guest yang selalu champion ni. Aku dengar tiap-tiap minggu dia champion aja. Dia punya bonus lah semua dari prize money. Kiwi ni dia Alif. Yang kanan ni Iwan. Nak cakap apa? Tak tahu pun. So, hari ini hari yang istimewa. Hari ini 22 March lah. Launching of Astro 88 third generation. Dari dulu dia orang memang pakai Astro 88 kan? Kamu pakai mana? 88D. D Pro. Ya. Kamu? Saya pun 88D Pro. Ya, dua-dua 88D Pro kan. Dari dulu kan saya rasa kamu nak cuba dengan Astro 100cc kan? Lepas tu tukar ke Astro 88D Pro. Kenapa ya? Sebab dia punya feeling bagi saya tengah ini lebih keras. So jadi you make shot lebih solid lah. Ya, lebih solid. Itu 100 itu dia lebih sikit, dia slim shot. Jadi saya rasa untuk single lebih enak. Alif, dari dulu sudah suka sama ATAD Pro. Tak pernah tukar-tukar. Tak pernah. Isteri nak tukar? Isteri tak tukar. So hari ini saya cadangkan saya nak challenge sama Alif dengan Iwan. Kita challenge smash dengan chop dengan lagi satu netting. Saya rasa saya pasti kalah lah, tapi saya nak tahu Alif yang lebih bagus atau Iwan. Nah sekarang korang tahu. Okay, let's go. Okay, hari ini kita buat ini smashing. Kita ada 7 tabuk ini. Nah, tengok dari 10 shutter dia kena berapa. Tapi untuk saya rasa susah untuk saya sikit lah. Kerana smash lah. Saya sini saja. Dia orang letak sampai sini, mana boleh. Susah kan. Okay, sekarang kita try dulu. Kasih dia orang try dulu ya. Nah, nanti cakap kita tak fair kan. Okay, try dulu.
Okay, ya. So kita cross-talk lah. Cross-talk aja, mana ada straightnya, abang? Bang, atau overhead cross atau forehand cross aja kan? So forehand, kah cross? Forehand kah overhead? Forehand lah. Okay, sini kan sini. Kalau dia menempatkan sisi sekarang. Confirm. Ini one shot saja. Sini ini tak ada cross ni. Sorry, tak ada overhead ni. Hai guys, kita tadi sudah siap lah, itu challenge kita ada dua side mismatch, satu side chop dengan netting. Ha, nampak lah, player memang player, saya ini teruk, kalah terus. Tahu kenapa tadi dia smash, dia kena semua, saya tak kena. Chop pun sama, tahu kenapa. Tengok, saya pakai S. S lah, dia main bola dia jauh sikit. Dia tak turun. Ha, dia pakai D turun lho. Okay, so next challenge saya tukar raket. Okay, so nampaklah tadi itu actually for fun sajalah kerana sebab sekarang bulan puasa kan, jadi dia orang pun susahlah untuk nak perform kerana sudah letih kerja lagi mau datang sini. Amat berterima kasih kepada Alif dengan Iwan. Okay, so nak tanya Alif dulu, bagaimana kamu feel raket ini? Raket ni kalau nak compare dengan version yang sebelum ni, yang baru ni lagi solid untuk main drive, japping.
lagi sedap lah, lagi ngam lah ini yang generation yang baru ni. Wah, Bang Alif, kamu ada rasa dia lebih kencang ah? Kerana dia ini dia teknologi baru untuk dia. Dia concentrate, jadi dia mah power lebih mantap lah. Dia orang cakap dengan teknologi buku dia lah. Ini buku dia. Tapi dalam buku Iwan, yang ni lebih powerful lah daripada raket sebelum yang second generation ni. Saya lebih suka yang third generation ni sebab dia punya teknologi sekarang lebih baru kan. Okey okey, dia malu lah. Nanti okey. Gini, hari ni tak adil kan? Nanti kita siap raya, kita challenge sekali lagi dekat home ground kita, VBA. Okey, sebab hari ni ya, saya itu orang yang servis itu ah. Lari sikit lah, susah sikit. Saya servis pun tak bagus, semua orang servis tak bagus, jadi semua tak perform. Ah, nanti coach Angkoso balik servis pasti bagus. Okey ya. So that's all for today. Thank you so much. Bye bye. Okay, thank you bro. Okay, thank you.